بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أرنا على دين الإسلام. Di balik cermin mimpi, aku melihat engkau. Di dalam engkau, aku melihat aku. Ternyata kita adalah sama. Di arena mimpi yang penuh bermakna. Bila bulan bersatu dengan mentari, bayang-bayangku hilang, diselubungi kerdip nurani, mencurah kasih, kasih murni, mencurah kasih. Di balik cermin, cermin mimpi, ada realiti yang tidak kita sedar. Dapat merestui hakikat cinta yang sejati, hakikat cinta yang sejati. Husna, sudahlah sayang, janganlah sedih sangat macam tu.
Memang ada hajat labah kan? Tak siapa boleh halang. Makcik kan ada? Makcik boleh jaga Husna? Makcik dah anggap Husna macam mana makcik sendiri. Naik, sayang. Jom naik. Sedari hanya keyakinan dapat merestui hakikat cinta yang sejati, hakikat cinta yang sejati. Macam mana Mak nak dapat harta tu, Mak? Wasiat tu nama dia, Mak. Dia tu nampak je macam tu, Mak. Dia cantik, Mak. Kalau tak merempat kita, Mak. Apa juga rancangan Mak, Akhir tolong. Sini sekejap. Sinilah sekejap. Kalau kau masih juga nak bising, aku akan lenyapkan kau.
Amboi, amboi. Seronok borak. Kau buat apa kat sini? Dah pukul berapa ni? Pergi naik sekarang. Tegil kau, eh? Aku cakap naik. Naik! Kau pun satulah, Husna. Asyik melalak je kerja kau. Sampai satu kerja rumah pun kau tak nak buat. Asyik berkurung je dalam bilik. Aku tak fahamlah dengan kau ni. Takkanlah semua benda Husna nak kena buat seorang-seorang. Biarkan. Amboi. Bapak dah menjawab. Eh, bapak kau dah tak ada tau. Tak ada siapa lagi boleh bela kau. Maknanya apa yang makcik buat sebab ni makcik tak ikhlaslah sebenarnya. Memanglah. Aku buat sama ni pasal bapak kau je. Tapi sekarang, aku nak kau buat semua kerja rumah. Bukan anak-anak aku yang buat. Kenapa makcik buat Husna macam ni? Sebab aku tak nak kau besar kepala. Kau, Akil. Malam ni jangan keluar. Semua gayap di kerja kau. Di atas sekali. Sebab korang berdua, aku kena marah. Sangatlah. Pula aku. Ha? Semua aku nak kena buat. Habis kau? Kau tak buat? Eh, kenapa kau nak jadi main besar ke kat sini? Ha? Eh, ni mak aku ni, dia main besar sekarang tau tak? Dah, kau jangan nak banyak songit kat sini. Eh? Kau pergi dapur sekarang, masak. Aku tak peduli macam mana kau nak buat kari tu. Yang penting kari atas meja, ya. Kalau tidak, engkau aku jadikan lauk. Baiklah, Kak ni ada lagi. Kak yang pergi pasal Husna. Sayang Kak Husna. Kakak sayang Husna tak?
Kak, aku sakit kepala. Boleh ke? Kak pandai ke urut Husna? Okay. Ya Allah, sedapnya kakak urut. Apa tu dah kurus sangat. Terus nak kahwin, dia tengah susuannya, makan susuan. Apa tu kalau laki Husna tak bagi tinggal dengan ayah? Seronoknya anak beranak ni makan kat pangkin. Makan kat pangkin, ada angin sepoi-sepoi kan. Makan pula disuap oleh anak kesayangan. Betul, abang. Abang tahu tak, Husna ni memang baik budak dia. Betul, siapa dapat dengan dia ni. Budak baik, cantik. Orang sayang dia, tapi aku sayang bagi je tadi. Tak adalah sakit macam ni. Si
Apa yang kau merepek ni? Semalam akhirnya kau sayang. Kunci itu kat Hakim, Mak. Nak buat apa? Mak akan selalu keluar rumah. Hakim takut jadi apa-apa dekat dia nanti kan Hakim boleh tolong tengok. Boleh percaya ke ni? Mak, Hakim ni kan anak Mak. Kalau dia terlepas, kau jaga, ya? Baik, Mak. Thank you.
Husna jangan dulu dalam ini. Husna nak keluar. Pakai cantik-cantik macam ni nak pergi mana? Mak ada kerja kat bandar. Rasanya sehari tak siap pun kerja mak tu. Mungkin dua hari mak tak balik rumah. Kau jangan merayap tau. Jaga rumah. Ha, yalah. Tak apa. Aku boleh jaga rumah. Mak tak payah risau. Perempuan tu kau jangan bagi lepas. Nanti kalau dia terlepas, dia beritahu satu kampung apa yang aku buat kat dia, mati lah. Mak tak payah risaulah pasal ni. Tadi mak pergi pekan, mak jumpa cikgu dia. Lepas tu cikgu dia tanya, kenapa dia tak pergi sekolah lagi? Cakaplah, dia kan nak kahwin dah. Tu yang dia nak berhenti sekolah. Jadi kalau siapa-siapa tanya kau pasal dia, kau cakap benda sama tak? Okey, Mak. Tu adik kau tu. Jangan lupa bagi makan. Mak pergi dulu. Okey, Mak. Hujan je. Kita tak payah balik malam ni.
Boleh. Sampai rumah jangan lupa telefon tau. Jangan nakal. Shh.
sangat duduk dalam ni sebab kau boleh membuta je kan? Kau tahu wakil kat mana? Entahlah. Tak guna tanya kau. Satu apa pun tak tahu. Bangun, bangun. Jangan buat lembab kau kat situ. Keluar. Bersihkan diri kau tu. Dah seminggu kau kat dalam ni kan? Seminggu ulang kau tak mandi. Busuk melantung. Tahu tak? Kau mandi nanti jangan lupa masak aku nasi goreng. Kenapa ni? Dah fikirkan apa? Dah berapa hari dah aku tak balik rumah, tak tahu mana dia pergi. Aku tak balik? Ai dia pergi mana pula? Ha, jangan-jangan dia kena tangkap dengan polis ah. Manakah Akil ni? Manalah kau pergi? Motor ada, orangnya tak timbul-timbul. Timah? Kata buat aku. Sorang macam ni, sorang macam ni. Kenapalah Allah bagi aku duka macam ni. Manakah dia ni? Lambatnya. Dah lama siap dah.
Telefon tak nak angkat. Mana pergi? Hmm. Orang lambat siap, tahu pula murgut marah. Dia lambat tak apa. Apa tak nak angkat ni? Amboi. Bersantai sangat tu. Dah macam tak ada kerja dah kat rumah ni. Husna? Husna? Oi, Husna. Kau pekak ke aku panggil? Ha? Berkali-kali panggil tak dengar. Buatkan aku air. Aku haus, panas ni. Wah, ada telinga tak nak pakai. Potong telinga tu. Terjerit-jerit orang panggil nama dia. Ha? Entah apa yang dia berangan kan nyata. Abang, apa ke mana? Dah lama dah orang tunggu. Orang dah lama siap dah ni. Abang dah siap ke belum? Abang ceraikan dia. Kau tidak saya buat kecoh. Apa? Yang saya tak berani ke? Abang, janganlah buat macam ni. Abang kan abang sayang saya kan? Apa pula? Apa pula salah saya? Ha? Dia yang tak pandai jaga suami dia. Apa saya pula? Bekal, bang.
Encik yang bunuh ayah, kan? Apa kau cakap ni? Kau ingat aku melekat maut? Memanglah makcik bukan melekat maut. Tapi makcik dah bunuh ayah. Takkanlah aku nak bunuh laki aku sendiri. Mustahil. Sebab makcik perlu anak kahwin yang sangat mewah. Kenapa makcik bunuh ayah? Kau ada bukti? Jangan ingat kau pandai nak perangkap aku. Awak nak air lagi?
kasih sebab hantar saya pergi klinik tadi. Sama-sama. Yang sebenarnya saya pun cemas, terkejut juga bila tengok awak pingsan di taman tu. Saya pun dah tak tahu nak buat apa. Dekat-dekat situ, saya nampak ada klinik. Sebab tu saya bawa awak pergi sana. Nama saya Adri. Saya Usna. Saya tahu. Tadi masa kat klinik, Nas ambil IC awak untuk daftar. Nanti kalau dah lepas makan semua, saya hantar Usna balik. Saya ada satu cadangan. Assalamualaikum. Masuk, Usna. Silakan. Inilah rumah saya. Hari pun dah lewat dah ni. Yang ni kunci rumah. Ambillah. Kalau awak ada kecemasan, mesti nak guna telefon ni dulu. Assalamualaikum.
keluar sekejap. Eh? Nak keluar mana pula? Ada hal sikit. Nak bincang pasal hal kerja. Abang-abang tak sihat tau. Tak apa, abang tunggu sekejap. Usna pergi ambil. Sayang, tak boleh. Maksud abang, tak bolehlah nak bawa awak. Sebab kan pasal hal kerja. Nak bincang dengan orang wakil daripada syarikat lain. Abang, kenapa pula tak boleh selama ni Usna ikut abang okey je? Tahu. Tapi sebelum ni kan, jumpa dengan orang syarikat kita juga. Tapi yang ini syarikat lain. Entah orang cakap apa pula. Abang, jom makan. Husna, yang sebenarnya abang ada urusan kat luar tau. Ni dah lambat dah. Diorang tunggu abang, ada mesyuarat. Tak habis-habis lagi ke urusan abang tu? Sayang, saya ni nak keluar bukan buat benda tak elok tau. Saya nak keluar, saya nak cari rezeki. Bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Adakah orang mesyuarat malam-malam, abang? Ramai je orang yang mesyuarat malam-malam. Satu lagi. Saya tak nak gaduh daripada rezeki, okey? Hai sayang, selamat pagi. Selamat pagi, awalnya bangun. Bukan semalam balik lambat ke? Semalam tak adalah lambat sangat, abang balik. Kebetulan abang bangun awal ni, pagi ni ada temu janji. Pukul 8:30 sekejap lagi. Ada mesyuarat. Abang ni asyik mesyuarat je. Sebab tak ada masa, Husna. Sayang, janganlah cakap macam tu. Bukan abang tak ada masa untuk awak. Abang kena pergi mesyuarat. Macam mana pun. Abang dah lambat dah. Nanti kita bincang pasal ni, eh. Habis malam-malam jumpa siapa? Assalamualaikum. Husna, sayang. Eh, kenapa panas badan ni? Eh, awak demam, eh? Kita pergi klinik ni. Yalah, demam. Jangan main-main. Lah, jom. Kita tidur ke atas. Jangan tidur ke atas. Di arena mimpi yang penuh bermakna. Bila bulan bersatu dengan mentari, bayang-bayangku hilang, bersubungi kerdip nurani, mencurah kasih, kasih murni, mencurah kasih. Di balik cermin, cermin mimpi, ada realiti yang tidak kita sedari. Abang, kejap. Okey, tak apa, tak apa. Abang pegang. Oh, turun tangga. Okey. Kenapa nak kena sorok-sorok ni? Ini istimewa. Hmm?
Kau jaga langkah tu. Okey, lagi satu tangga je. Okey. Satu je lagi. Hmm. Okey, tak apa. Jangan risau, abang pegang. Kenapa ni, bang? Adalah istimewa, ada kejutan. Abang. Ya. Yeah. Tak payahlah surprise-surprise ni. Okey, sekejap. Satu je langkah lagi. Okey. Okey, kita kat dapur dah. Sekejap eh. Oops. Tada. Sini, duduk. Duduk. Wow. Macam pelik je. Tiba apa nak masakkan untuk Usna? Nak pelik apa, sayang? Selama kita kahwin, ini kali pertama yang abang masak untuk awak. Tapi hari ini abang masak istimewa. Makanan kegemaran abang. Kalau Usna suka, lain kali abang boleh masakkan lagi untuk Usna. Ke sebenarnya abang ada buat salah? Salah? Salah apa? Tak ada pun. Abang tak keluar pula hari ini. Tak bosan ke dekat rumah ini? Abang dah telefon pejabat dah. Abang dah batalkan semua temu janji abang untuk hari ini. Tanya you, kenapa kita kena jadi macam ni? Thank you.
sangat penting abang nak beritahu Husna ni. Segala apa yang abang miliki, semuanya abang dah tukarkan pada nama Husna. Abang, Husna tak nak ni semua, abang. Husna bukan macam perempuan lain. Dan abang tahu juga yang Husna ikhlas pada abang. Sebab itulah abang nikahi Husna. Apa semua ni sayang? Hari ini kan hari yang istimewa. Saya ada masakkan makanan kegemaran saya. Cuba rasa. Kalau sedap, saya boleh masakkan untuk abang lain. Thank you.
balik cermin mimpi, aku melihat engkau di dalam engkau. Aku melihat aku, ternyata kita adalah sama di arena mimpi yang penuh bermakna. Bila bulan bersatu dengan mentari, bayang-bayangku hilang, diselubungi kerdip nurani, mencurah kasih, kasih murni, mencurah kasih. Hakikat cinta yang sejati. Dengan tersingkapnya tabir siang, wajah kita jelas terbayang dan terpecah. Cermin mimpi menjadi sinar pelangi. Pelangi. Cinta yang sejati. Dengan tersingkapnya tabir siang, wajah kita jelas terbayang dan terpecah. Cermin mimpi menjadi sinar pelangi. Pelangi.